Padahal The Fed itu baru aja naikin suku bunganya 25 basis point, guys. Tapi harga emas malah naik. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada, gue Farah doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin dan juga finansial. Kali ini gue Farah mau berbagi kebahagiaan bersama kita nih. Kenapa? Karena hari ini 2 Februari 2023 harga emas naik lagi, guys. Alhamdulillah. Ya selamat buat yang udah nabung, buat yang belum nabung padahal harga emas udah naik gini, be like. Tapi jangan bersedih hati. Emasnya masih ada ya. Di toko-toko banyak, di pasar-pasar juga banyak. Di website yang online juga banyak, di logamulia.com juga banyak. Silakan yang belum beli, beli, coba, rasakan. Insya Allah kalau udah beli pertama, pengen nambah beli yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai dengan 1 kilo. Oke, kalau kita lihat indikatornya, di harga buyback antam saat ini 946.000, naik 13.000 dibandingkan kemarin. Kemarin hari Rabu, ya, sekarang hari Kamis. Oke, itu dari Antam. Kalau kita lihat dari Gold Price Indonesia, itu kinerja emas ya untuk hari ini naik 3,65 US dollar per troy ounce atau 0,19%. Dalam 1 bulan naik 97,71 atau 5,27%. 6 bulan, setahun, 5 tahun, 20 tahun semuanya menunjukkan indikator yang positif. Tanggal ini dan siang ini. Sekalian kita lihat peraknya. Perak berapa sih perak nih? Nah, ini kinerja perak per hari ini dan siang ini 15,51. 2 Februari 2023. Semuanya juga indikatornya hijau ya. Selamat buat yang udah nabung atau beli emas. Pertanyaannya adalah kenapa emas naik tinggi? Goldfather selalu mengajak teman-teman. Kalau harga emas naik turun itu kan sesuatu yang biasa. Yang menarik atau yang luar biasa adalah cerita di balik naik turunnya harga emas itu. Nah, apakah karena ada perang, apakah karena ada krisis ekonomi, apakah ada pandemi kemarin, atau ada inflasi yang tinggi, atau pengetatan bunga The Fed? Nah, kita nggak tahu. Oke, kasih ya, Mbak. Nah, justru yang seru kan cerita di baliknya ya. Khususnya hari ini, tanggal 2 Februari nih, 2023 ini. Padahal, The Fed itu baru aja naikin suku bunganya 25 basis point, guys. Tapi harga emas malah naik. Biasanya kalau kita lihat di tahun lalu, khususnya Oktober gitu ya, inflasi Amerika masih tinggi, The Fed naikin suku bunga, harga emas turun tuh. Ini ada anomali lagi nih, The Fed naikin suku bunga, harga emasnya juga naik. Nah, ini anomali, guys. Tanya kenapa? Golfer juga bertanya-tanya ya, kamu nanya. Nah, kemarin kan teman-teman ngarepin ya, waktu The Fed itu naikin suku bunga, ngarepinnya kira-kira sampai kapan ya The Fed nih kuat naikin suku bunga terus. Nah, mungkin ini salah satu tanda-tandanya, guys. Suku bunga naik, harga emas juga naik. Itulah kira-kira teman-teman update tentang harga emas terkini tanggal 2 Februari 2023. Yang mau jual, silakan kalau ada kebutuhannya atau tujuannya sudah tercapai. Tapi yang tujuannya belum tercapai, fokus ke apa? Tambah sekeping lagi. Untuk apa, Goldfather? Menuju one family one kilo for better Indonesia. Oke, okay? Stay calm and buy gold before it's too late. Dah, assalamualaikum.